Oke sahabat Janasi Gokil, hari ini saya akan membuat tutorial untuk menampilkan singa di tengah-tengah kita. Jadi kali ini saya akan menggunakan media video green screen. Jadi kita akan membuat seolah-olah tampak nyata singa ada di tengah-tengah kita. Jadi saksikan videonya supaya kita juga bisa membuat video-video seperti yang saya lakukan di channel kami. Oke sahabat Janasi Gokil, kita mulai tutorialnya. Kita hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Oke, kita klik KineMaster, kemudian kita pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kita pilih objek yang mau kita buat. Di sini saya membuka dari open camera, saya pilih video satu orang anak. Ini anak saya. Jadi saya matikan suaranya dulu supaya tidak bising. Dan saya klik lapisan, kemudian saya pilih video green screen yang sudah saya download. Nanti di deskripsi akan saya berikan linknya supaya kalian juga bisa mendownloadnya untuk digunakan pada video kalian. Kemudian saya atur dengan kunci chroma supaya warna hijaunya itu hilang. Jadi supaya tampak seperti asli, saya akan mengaturnya, menggesernya ke kiri ke kanan seperti tampak pada layar. Jadi saya sesuaikan juga ukurannya. Iya, jadi seolah-olah dia jadi tampak nyata. Oke, inilah tampilan jika sudah di play. Oke, kemudian saya akan menambahkan video green screen singa yang kedua supaya menambah variasi untuk video yang saya buat. Jadi saya klik lapisan, kemudian saya pilih video green screen singa yang telah saya download. Ya, kemudian saya potong bagian yang saya rasa tidak perlu. Kemudian saya samakan durasinya, saya tarik ke kiri. Ya, jadi antara green screen singa yang pertama dan kedua itu sama habisnya dengan video utama yang saya buat. Kemudian saya memilih kunci chroma, kemudian saya aktifkan, lalu saya ganti warna kunci chromanya menjadi hijau supaya mudah mengatur kesesuaian warna pada singa tersebut. Kemudian saya atur kembali ukuran singanya. Nah, ukuran singa tersebut kita sesuaikan agar tampak nyata seperti layar yang kita lihat. Kemudian kita kembali mengklik kunci chroma karena singa pada layar tersebut masih belum kontras warnanya. Jadi kita sesuaikan kembali seperti tampak pada layar tersebut. Jadi bisa kita lihat bagaimana pengaturan kontras pada singanya. Kemudian kita play kembali. Nah, kita lihat hasilnya seperti layar yang kita lihat bersama. Nah, kamu juga bisa mencobanya di video kamu supaya ya seru-seruan lah membuat video seperti ini. Kemudian saya potong bagian yang terlalu panjang supaya durasinya sama habisnya antara video utama dengan lapisan yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, subscribe, like, and comment. Oke, bye-bye. Salam sahabat Janasi Gokil.